hari ini kami dari Yayasan Indo Global Mandiri khususnya BCGM mengadakan acara Meet and Greet. Hari ini kami mengundang seluruh adik-adik SMA, SMK dan pondok pesantren dari seluruh wilayah Sumatera Selatan dan Palembang. Dia ada dari Oku Timur, dari Batu Raja, dari Ogan Ilir, dari Banyuasin, yang khususnya dari Palembang. Nah, kami mengundang adik-adik di sini ada alhamdulillah hadir sebanyak 60 orang hari ini dari total yang masuk kemarin 80 orang. Hari ini mungkin sebagian bisa di online kan karena dia bisa masalah jarak dan sebagainya. Nah, alhamdulillah kami hari ini mengenalkan terkait masalah mensosialisasikan program beasiswa dari khususnya dari Kementerian Agama Republik Indonesia karena setiap BCGM berada di naungan Kementerian Agama Republik Indonesia. Itu program ada KIP Indonesia Kartu Indonesia Pintar tahun 2022, beasiswa Tahfizul Quran dan beasiswa prestasi dan peningkatan akademik, dan ada beasiswa namanya Yayasan IGM yang memberikan bagi penghafal Al-Quran sebanyak 30 juz akan diberikan beasiswa secara cuma-cuma dan akan sekolah di STEM BCGM. Dan juga ada beasiswa yang mungkin nanti kami melalui keluarga tidak mampu seperti itu, dan nanti insya Allah ada juga kami berikan namanya jalur undangan dengan pembayaran kuliah dengan skema angsuran. STEM BCGM maksudnya Yayasan Global Mandiri menyediakan skema angsuran bagi adik-adik yang memang tidak bisa membayar secara seluruh full, jadi bisa diangsur. Artinya Anda bisa selama 1-6 bulan, 1 semester itu bisa mengangsurkan kuliahnya. Tujuan acara ini kami ingin membuka mindset adik-adik bahwasanya sukses itu, bahagia itu milik kita semua, bukan milik saya tapi milik kita semua. Maka wujudkan dengan apa? Dengan niat, dengan tekad, dengan doa, dengan sempurnakan ikhtiar kita. Maka hari ini kami mengajak, ayo adik-adik kuliah, kita buktikan kepada orang tua kita, kepada masyarakat bahwasanya kita mampu walaupun kita dengan keterbatasan dalam segi biaya. Hari ini saya mendapat pelajaran bahwa tetap bersemangat dan harus tidak putus asa. Harapan saya di sini semoga saya diterima di kampus ini dan selalu sukses dunia akhirat.